koruptor itu, me, pengkhianat bangsa, me. Biar kau tahu. Siapapun koruptor. Udah jalan kau? Udah kau itu yang ditutup itu, apa pula kau rekam aku, kemana kau mau kirim ke Pak Jokowi? Kau bilang sama Pak Jokowi, si Gontrong sampai saat ini Raskin gak tahu, gak kenal bagaimana. Jalankan yang lain, Raskin gak dapat. Udah kau kirim ke Pak Jokowi, kau kan tahu nomornya. Udah, Mek, gak usah kau rekam lagi, alahai, Mek. Jadi ini kekecewaan rakyatnya. Bukan kekecewaan rakyat lagi, Me. Sangat-sangat kecewa karena koruptor itu merajalela. Enggak, sekarang kecewa sama presiden apa sama... Sama koruptornya. Wah. Tiap daerah itu kan punya koruptor. Di sana sudah diberikan semua. Cakau kalikan aja, Me. Kau bilang sama kau, Me. Satu desa 5 miliar. Berapa miliar desa? Kau tanya sama Menteri Dalam Negeri. Ya. Kalikan 5 miliar satu desa, bodoh. Ya, paten, paten. Kau ngerti kau. Cak kau kalikan. Berapa TTTTTTTT? Aku nggak tahu Meledak. Meledak kau kulantar. Pak Menteri, Pak Menteri Perhubungan. Ya, Pak Dinas, Pak Menteri. Saya ini warga negara yang ada di Aceh. Saya mau tanya Pak Menteri Dalam Negeri. Berapa desa yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Itu aja aku tanya. Jadi alasan Pak Yus nggak dapat Raskin itu apa katanya? Karena koruptor negeri kita ini. Oh itu. Belum kenyang-kenyang dia. Itu nggak bakal bersih. Tetap ada, walaupun memang gaji. Iya, nah. Tapi ini ada terlalu kali, Me. Contoh gajinya sudah terlalu kali, Me. Sudah terlalu kali, nggak malu dia. Betul-betul orang nggak pendidikan jadi pemimpin daerah. Betul-betul nggak ada pendidikan. Tuh, Me, aku selalu aja aku tahu karena yang membuat aku begini koruptor, maka selalu aja aku gak gabung aku. Semua kan pertanggungjawaban di negara aja, pertanggungjawaban apalagi mampus negara aja. Kalau nggak yang nggak benar mah tetap di itu, Me, dengan hukum itu hukum dunia aja, Me, kenegaraan. Bagaimana hukum Tuhan? Apa dia bisa lari? Kalau di dunia dia mungkin bisa lari, mampus dia mau lari kemana dia? Semua orang kan mampus, Me. Aku pembunuh, perampok, aku macam-macam, aku tembak, kau ini matilah aku tembak. Hah? Apa dia nggak mampus? Nah. Itu, Me. Bukan itu intinya. Kita berbuat baik aja lah selama bisa hidup. Kapan lagi bisa berbuat baik? Selama hidup, Me. Tapi ya, berbuat baik ini banyak triknya. Kadang dibodohi sama tapi, orang bodoh. Tapi pejabat itu kan dari sumpah itu, Pak Yu. Itulah pejabat-pejabat yang koruptor itu yang tidak takut kepada negaranya, tidak malu, apalagi pada Tuhan. Naik haji lagi. Udah ngerti. Itu, Me, disumpahkan. Lumayan kau tidak disumpahkan sebagai warga. Pertanggungjawaban, Me. Paling saat itu, Me, karena dia itu mungkin saudara Tuhan dia. Mungkin kehasil koruptor itu tau kau, Me. Udah beli kapling-kapling surga, malaikat udah tawarkan kapling surga sana. Kok nggak mungkin dia berani. Lebih tahu dia, Me. Surga bisa dibeli. Surga bisa dibeli. Kita kan nggak sampai itu, Me. Kalau masalah itu ada kapling surga bisa dibeli, aku belum sampai itu, Me. Nggak ngerti, nggak mungkin itu. Kalau nggak mungkin berani dia. Sebab semua orang itu tahu, Me. Semua orang tahu. Apalagi udah jadi menteri. Kan tahu deh semua. Jalur-jalurnya, betul. Mungkin dia ada trik lain bisa beli kapling surga. Kita nggak sampai, Me. Tanya aja sama Pak Jokowi, Me. Mungkin dia tahu. Pak Presiden kan kadang itu lebih tahu. Malumlah kita ini warga pinggiran, ya kan? Mana tahu, Bapak. Udah, Me. Jangan kau rekam lagi.